Oke, selamat datang semuanya. Selamat datang di channel saya di Trubus Mempospam. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mencoba mereview Alpukat Siger. Alpukat ini berasal dari Lampung, lokal Lampung, dan alpukat ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat semuanya. Dan kebetulan untuk petiknya kemarin saya terlalu muda, karena ini mau jatuh itu terus saya petik sekalian. Tapi tidak mengapa, nanti coba kita lihat dalamnya seperti apa. Untuk warnanya ini, kalau kemarin di pohonnya itu terlihat glowing dan warnanya hijau, tapi ini saya pegang udah sedikit empuk. Mungkin ini sudah matang, nanti kita bisa cek bersama-sama. Untuk ukurannya, untuk bentuknya ini seperti inilah, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk buah ini bisa berbuah, pohonnya itu ada di ketinggian 450 sekian mdpl, tepatnya ini ada di Kajuran, Magelang, Jawa Tengah. Oke, teman-teman, kita langsung aja, mari kita buka bersama-sama. Untuk atasnya ini sudah terlihat seperti ini ya, teman-teman. Karena ini saya petiknya terlalu muda mungkin ya. Terlalu muda. Dan dari petik ini ada kurang lebih ada 5 hari, teman-teman. 5 hari. Oke. Coba saya buka. Untuk dalamnya seperti ini teman-teman. Untuk ukuran dagingnya ini ya lumayan lah, sedang lah kategorinya. Untuk bijinya ukurannya seperti ini, teman-teman. Dan yang atas yang tadi saya katakan ini agak busuk, ini cuma sampai sini, teman-teman, tidak sampai dalam, cuma sedikit aja. Untuk warnanya mentega kuning, tidak terlalu pucat. Untuk kulitnya ini tidak terlalu tebal ya, tidak terlalu tebal. Untuk bijinya ini lumayan besar, dan ini bagus ya, teman-teman. Ini ukuran keketatan buahnya bagus, bisa menempel sama bijinya. Oke, teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Ini yang tadi sedikit busuk saya potong. Nah, ini busuknya sedikit ke dalam ya, teman-teman. Untuk
untuk cara visual, penampilan visual ini terlihat ada sedikit kadar airnya. Cara visual ya, teman-teman. Untuk kulitnya bisa dikelupas seperti pisang seperti ini, teman-teman. Saya coba makan. Untuk rasanya gurih ya, teman-teman. Hampir tidak ada manisnya. Tapi tidak ada manisnya. Tapi alpukat ya memang seperti ini rasanya. Untuk kadar air ini tetap ada dan tidak terlalu banyak. Untuk pohonnya sendiri ini sudah saya upload, sudah ada di video, di sudah saya upload jauh-jauh hari. Teman-teman bisa cek juga. Untuk pohonnya itu memang masih belum besar ya, masih kecil ya. Tapi itu udah ditertanam ya, bukan di planter bag ya. Dan ini buah yang pertama kalinya. Buah pertama kalinya. Oke, teman-teman semua, sekiranya informasi itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang mempunyai pendapat atau opini lain mengenai buah seeker ini, kita bisa berdiskusi, bisa saling mengisi ya teman-teman. Bisa berdiskusi, saling mengisi. Untuk ini dari saya sekian. Jangan lupa subscribe channel saya, dan jika ini bermanfaat bisa bagikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.